Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Adada ni'amillahi wa ihdali.
Allahumma akrimna bi nuril fahim wa akhrijna min dhulumatil wahim waftah lana abwaaba rahmatika wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shirat al-fatiha ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين إلى جميع المؤمنين والمقاهير وأزواجه أمهات المؤمنين وإلى جميع الصحابة والتابعين والمتقين والعلماء المصدقين من الفقهاء والمحدثين خصوصا أصحاب الكتاب ونور المعلمين أن الله يتوسع بالرحمة والمغفرة هدية لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. وعن ابن عمر بن صحابة عبد الله بن عمر وعن ابن عمر بن صحابة عبد الله بن عمر radiyallahu mudah-mudahan meridhai siapa Allah Allah anhu da'anuma dari Abdullah bin Umar anhuma dari keduanya Abdullah bin Umar anna bilalan sesungguhnya Bilal anna bilalan sesungguhnya Bilal itu adzana adzan siapa Bilal itu adzana adzan siapa Bilal qabla al-fajri sebelum fajar sebelum masa waktu subuh mungkin yang dimaksud adalah adzan peringatan fa'amarahu maka memerintahkan siapa nabi akan Bilal fa'amarahu maka memerintahkan siapa baginda nabi akan Bilal siapa an-nabi baginda nabi sallallahu alaihi wasallam ayyarji'a akan hendaknya kembali siapa Bilal ayyarji'a akan hendaknya kembali siapa Bilal fayunadiya maka memanggil siapa Bilal ala innal abda na'im nama ala ingat innal abda sesungguhnya hamba itu nama sedang tidur rawahu meriwayatkan akan hadis siapa Abu Daud dan Imam Abu Daud wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi wa wada'ahu wa dha'afa dan mendhaifkan siapa Abu Daud akan hadis
Wada'afahu dan mendhaifkan siapa Abu Dawud akan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Bilal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat beliau azan sebelum masuknya waktu fajar. Mungkin tujuannya ingin membangunkan orang biar sebelum subuh sudah bangun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar, diperintahkan untuk mengulangi dengan kalimat lain selain azan. Ya. Sayyidina Bilal ditanya, kenapa kok azannya sekarang? Orang-orang masih banyak yang tidur, biar mereka ingat kalau sebentar lagi subuh datang. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengulangi dengan kalimat lain, artinya bahwa azan itu tidak dianjurkan kecuali sebagai tanda datangnya waktu sholat. Sementara sebelum masuknya fajar belum datang waktu sholat. Nah, kalau ada azan sekarang seperti di Mekah, di Madinah ada azan pertama 1 jam sebelum fajar. Kemudian ada azan kedua pas waktu subuh datang. Berarti azan pertamanya bid'ah. Karena tidak ada perintahnya, dan bahkan ketika Sayyidina Bilal melakukan itu diperintahkan oleh baginda Nabi untuk mengulang dengan kalimat selain azan. La yusra'ul adzanu qablal fajri. Tidak disyariatkan azan sebelum fajar. Walau tabata annahu qabla syar'iyyatil adzan al-awwal. Fa innahu kana bilal wal muadzin al-awwal. Alladhi amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Zaid ayulqi alaihi al-fatihah. Nah, kalau misalnya disyariatkan mestinya Sayyidina Bilal diperintah. Karena Sayyidina Bilal itu orang yang pertama kali mengerti tentang lafadznya adzan ketika ada sahabat yang memimpikan. Siapa yang memimpikan adzan? Nama sahabatnya siapa? Abdullah bin Zaid. Kenapa dilarang azan sebelum fajar? Biar tidak membuat orang kaget. Seolah-olah waktu sudah datang sehingga mereka buru-buru untuk mempersiapkan diri sholat, sehingga yang terjadi adalah isti'jar atau buru-buru. Maka di sini dianjurkan kalau bisa kalimatnya lain sehingga ketika orang mendengar tetap tenang, mempersiapkan dirinya untuk sholat, berwudunya, segala macamnya tenang karena ngerti kalau yang diucapkan belum sebagai tanda masuknya waktu. Wan Abi Sa'id, dan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Dan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu mudah-mudahan meridhai siapa Allah. Anhu dari Abi Sa'id. Qala, berkata siapa Abi Sa'id. Qala, bersabda siapa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallam
Idza sami'tum, jika mendengar siapa kalian, idza sami'tum, jika mendengar siapa kalian, al-adhan, nida akan panggilan adzan, anida akan panggilan adzan, fakulu, maka ucapkanlah oleh kalian, fakulu, maka ucapkanlah oleh kalian, mithlama, akan semisalnya sesuatu, mithlama, akan semisalnya sesuatu, yaqulu, yang mengatakan siapa al-adhinu, orang yang adzan. Jadi kalau dengar adzan, jawab seperti yang diucapkan. Bagaimana hukumnya menjawab orang yang adzan? Ada dua kaum ulama. Ada yang mengatakan wajib. Kalau kita ikut pendapat ini berarti berat, karena banyak dari kita yang tidak perhatian sama adzan, sehingga banyak orang yang tidak menjawab adzan. Mungkin adzan masih bicara. Waqad ikhtalafa fi wujubil ijabati faqala bihi al-Hanafiyah. Siapa yang berpendapat bahwa menjawab adzan itu wajib? Madhab Hanafi. Madhabnya Imam Abu Hanifah. Wa ahlullah. Dan madhab Abu Dawud Al-Zahiri. Wa akharun, dan beberapa pendapat madhab lain. Wa qala al-jumhur, umumnya pendapat ulama adalah la yajib, tidak wajib. Jadi hukum menjawab adzan itu yang wajib menurut Imam siapa? Mutafakun, disepakati alaihi atas hadis wali Bukhari, dan itu untuk Imam Bukhari. Wali Bukhari, dan itu untuk Imam Bukhari, an Muawiyah, dari sahabat Muawiyah. An Muawiyah, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu dan meridhai siapa Allah. Anhu, dari Muawiyah, mithluhu, bermula semisalnya lafaz hadis. Mithluhu, bermula semisalnya lafaz hadis. Wali muslimin, dan itu bagi Imam Muslim. Wali muslimin, dan itu bagi Imam Muslim, an Umar, dari sahabat Umar. An Umar, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Fi fadlil qawli, di dalam keutamaannya ucapan. Fi fadlil qawli, di dalam keutamaannya ucapan. Kama sebagaimana yang guru, sebagaimana mengucapkan. Kama yang guru, sebagaimana mengucapkan siapa al-mu'adzinu mu'adzin. Kalimatan, kalimatan, satu kalimat, satu kalimat. Kalimatan, kalimatan, satu kalimat, satu kalimat. Jadi masing-masing kalimat adzan jawabannya sama. Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilallah, dijawab asyhadu an la ilallah. Siwa al-hay'alataini, selain dua hay'alah, hay'alah sholat dan hay'alah. Siwal hayalata ini, selain dua hayalah. Nah, untuk hayalah sholat
dan hayya 'alal falah, walaupun kalimatnya berbeda tapi jawabannya sama. Apa jawabannya? La haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada daya. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan. Illa billahi, kecuali karena Allah. Illa billahi, kecuali karena Allah. Wa an Utsman, dan dari sahabat Utsman bin Abil As. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridhai siapa Allah, Allah anhu, dari Abil As, dari Utsman bin Abil As. Qala. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'alni, jadikanlah oleh engkau akan aku, ij'alni, jadikanlah oleh engkau akan aku, imama qaumi, akan imamnya kaumku. Faqala, maka bersabda siapa Nabi? Anta imamuhum. Anta bermula mereka, engkau itu imamuhum, imam mereka. Anta bermula engkau itu imamuhum, imam mereka. Wattadi, dan ikutilah oleh engkau. Bi'adha'afihim, dengan paling lemahnya kaum. Bi'adha'afihim, dengan paling lemahnya kaum. Wattahir, dan jadikanlah oleh engkau mu'adzinan, akan mu'adzin. La ya'khudhu, yang tidak mengambil siapa mu'adzin. La ya'khudhu, yang tidak mengambil siapa mu'adzin, ala adhani, atas adhannya mu'adzin. Ala adhani, atas adhannya mu'adzin. Ajran, akan pahala. Ajran, akan pahala. Jadi sahabat Utsman bin Abil As, beliau minta kepada Rasulullah SAW untuk diangkat menjadi imamnya kaumnya. Kemudian ditunjuk oleh Rasulullah SAW, anta imamuhum, kamu imamnya mereka. Kemudian setelah diangkat, beliau sallallahu alaihi wasallam memberi saran kepada Utsman bin Abil As. Iqtadi bi adhafihim. Tidak, itu artinya mengikuti. Mengikuti dalam arti bukan sebagai makmum, akan tetapi perhatikan. Ya, perhatikan. Dengan yang siapa? Bi adhafihim, dengan yang paling lemah. Kalau kamu menjadi imam salat bagi mereka kaum, maka lihatlah di antara yang sholat itu yang paling lemah siapa. Maka sesuaikanlah sholatmu ketika menjadi imam dengan kebutuhannya orang yang lemah tersebut. Baik, dalam sholat itu seorang imam diperintahkan untuk melaksanakan sholat panjangnya, pendeknya dalam sholat, itu untuk mengikuti makmum yang paling lemah. Biar kalau yang paling lemah mampu, berarti yang kuat juga mampu. Jadi tujuan menjadi imam dalam salat itu adalah untuk memberi kemaslahatan, ya, makmumnya merasa nyaman dengan imam yang ada. Akhrajahu, mengeluarkan akan hadis
Akhrajahu, mengeluarkan akan hadis. Siapa al-khamsatu, imam yang lima? Siapa al-khamsatu, imam yang lima? Wahassanahu, dan membuat wahassanahu dan menganggap hadis has, menganggap hasan akan hadis. Wahasanahu, dan menganggap hasan akan hadis. Siapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi? Siapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi? Wasahahahu, dan mensahihkan akan hadis. Siapa Al-Hakim, Imam Hakim? Siapa Al-Hakim, Imam Hakim? Jadi mentang-mentang jadi imam, jangan semaunya. Maka lihatlah kondisi makmum. Karena apa? Tasarruful imam menuntun limaslahatir ra'iyyah. Karena apa yang menjadi keputusan imam itu harus maslahat untuk makmum. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام رواه أبو داود وضعفه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه عن البخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله علي مسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحي على تيد فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله عن عثمان بن عبد العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي فقال أنت إمامهم وقتضي بأضعافهم فاتخذ معذنا لا يحفظ على آذانه أجرا أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.